kita orang duduk dalam yub samai akhir dunia ni. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan disebabkan kezaliman penduduknya, lalu runtuh, ranuh, ranuhlah bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Ayat 42 sampai 47 Suratul Hajj. Dan jika mereka yang kafir itu, ini masuk cerita baru ni, dan jika mereka yang kafir itu mendustakanmu wahai Muhammad, ni dalam hal dakwah, dalam hal seru manusia pergi ke jalan kebaikan, fitrah semula jadi pesan manusia yang kafir menetang, dia tak terima ajaran yang sebenar. Tu tabiat orang kafir setiap generasi manusia yang menetek habis-habis, yang lawe kia katanya sup-sup sampai mati, setengah-setengah Nabi, setengah-setengah Rasul dibunuh. Lepas tu banyak di kalangan Bani Israel, Nabi-Nabi mereka dibunuh hidup-hidup. Lepas tu diseksa pula. Demikian juga kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut, juga penduduk negeri Madian, iaitunya kaum Nabi Syuaib dan Nabi Musa juga. Dan Nabi Musa juga telah didustakan. Ni Allah Ta'ala wi kam langcai kepada Nabi, royak kepada Nabi, katanya bukan mung sore hey Muhammad ditentang ataupun di apa, tidak disetujui, tidak diterima ajaran mung. Hak muduk royak 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 royak, bukan orang musyrikin kau saja, bahkan zaman-zaman dulu pun macam itulah juga. Maka aku memberi tempoh kepada orang-orang kafir itu. Ni tiap-tiap yub samai Allah wi lagi masa. Belalah pokok dia buat jahat, buat karuk, menetai, bunuh Nabi, buat gotu, buat gani, banyak-banyak kara yang pokok dia buat. Kemudian aku menimpakan mereka dengan azab seksa. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesal kemurkaan aku. Hak naknya nak sini ni, dah tak dengar ajaran Rasul, ajaran Nabi, maka akhir sekali hacu orang-orang yang menetai saat ni. Maka Allah wayak fakaifa kana nakir, bagaimana kau keadaan buruknya kesal kemurkaan aku. Murka-murka ni maknanya marah. Mari ayat yang ke-45 sebagai bodrian kepada kita. Kita orang duduk dalam yub samai akhir dunia ni. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan disebabkan kezaliman penduduknya, lalu runtuh, ranuh, ranuhlah bangunan-bangunannya. Pada zaman-zaman dulu, orang buat rumah tak tinggi seperti zaman sekarang.
Umuh selapih dua lapih. Goliknya selapih dua lapih. Hak pasang umuh. Tapi kalalah bukit, puak-puak zami-zami dahulu tebuk-tebuk jadi tempat duduk. Wayan hituna minal jibali buyuta. Orang-orang zami dulu dia tebuk bukit sebagai tempat duduk. Maka rutuh juga bukit-bukit sat ni. Nah, rumah-rumah yang puak-puak dia bina. Dan bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar. Bak apa tu hari raya? Wa bi'rim mu'attalah. Telaga-telaga hot air jernih. Orang-orang ambil untuk minum dan untuk mandi dulu duduk mandi. Terbiar belaka. Maknanya tidak dicara. Sebab apa? Sebab orang mati belaka. Acuh habisnya. Kalau dah kita tengok pun, kita tengok sat dia panggil. Kita tengok kesal yang Allah Ta'ala waktu turun bandar terhadap orang-orang zaman dahulu, lagu tu lah keadaan yang mewah dengan apa? Harta benda, kekayaan, gotu goni habis. Dan istana yang tersergam telah kosong ditinggalkan. Istana-istana besar seperti apa? Istana raja-raja sahabat pada zaman dahulu. Masya-Allah. Sing amnoi kuam saduak yang ada pada zaman dahulu, masya-Allah. Molek tapi hancur habis. Negara-negara kalau kita tengok pada zaman sekarang hak jadi kesal kepada orang-orang zaman dahulu, terutamanya dalam tawan Auckland. Sebab manusia duduk mula-mula duduk situ, ada dengan hawa, tak ada rakyat dalam Quran kata ngi duduk di Europe ke Amerika, tak ada. Rakyat situ, tawan Auckland itulah. Tepat adanya mula-mula manusia apa tu kau biok hidup rata-rata tepat. Cuba kita gambar katanya apabila manusia duk gi bina tamadun kemajuan mereka itu di rata-rata seluruh dunia, akhir sekali apabila bala Allah Taala waktu turun sama ada gempa bumi, angin ribut, kilat, air bah dan sebagainya, lagu itulah ani orang yang diraka Allah raya kepada kita. Sebab tu jadi bot rian kepada orang-orang yang boleh kita tengok tepat-tepat yang berkesan pasal itu. Tuhan pun raya di dalam ayat 40 ni. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Gapo tu? Oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya orang zaman dahulu yang diraka kepada Allah macam mana? Sebab tu bila kita pergi di tempat mana-mana saja, sama ada dalam negeri ataupun luar negeri, nak jadi bot rian kepada kita. Bukan pergi pukul gambar selfie klik. Nah, tak boleh pas sekarang. Ini memang menjadi perjalanan yang kosong dia panggil. Tapi kalaulah kita niat perjalanan kita untuk nak kita tengok makhluk Allah Taala tempat-tempat yang berkesan dan boleh memberi semangat, boleh jadi pengajaran kepada hidup kita, masya-Allah. Benar-benar pasal ini dia akan kesan dalam jiwa perasaan kita. Sebab itulah Allah royak tanya dalam sini. Hati apabila kita tengok pak tu nak? Ya, hati itu dengan sendiri boleh ambil bot rian. Telinga-telinga pun boleh dengar gapo hak masih lagi boleh terdengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidaklah juga ada gunanya. Kenapa? Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta. Tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Ini tu herayaan. Walakin, kenapa? Fa innaha la ta'mal absar. Bukan buta mata tak? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi hak buta yang sebenar iaitu nya hati hak ada dalam dada ni. Hak ni hak buta. Dia buta senisa, ya tak kenal gapo-gapo. Ugamo ataupun ya tak terima kebenaran, ya tak terima kecek cara hidup, makan, tidur, semua tiap-tiap perkara ya tak terima dah. Dia buta mata hati, Tuhan katuk mata hati. Allah, hak ni perlu benar kepada kita pakat fikir dan pakat ambil pengajaran yang setinggi-tinggi pengajaran yang Allah Ta'ala royak, walaupun ayat ni sakut yang berkesan dalam hidup manusia pada zaman dahulu. Gitu.
Lepas kita hidup pun di zaman akhir-akhir belakang orang ni, jangan kita ada skor katanya lama lagi lah kiamat lah ni, dekat-dekat nak kiamat dah. Cuma kita tak tahu katanya bila nak berlaku. Bunga-bunga hari kiamat berlaku belakang dah. Cuma duk tunggu tanda-tanda hari kiamat hak besar. Tapi kisah orang-orang zaman dahulu, cerita-cerita yang sudah pun berlaku, sama ada tu herayat di dalam Quran ataupun tak ada rayat di dalam Quran, semua tu pemberian kepada hidup kita. Di samping tu, kita yakin juga dengan kemajuan yang manusia bina pada hari ini, alamkan buat gotu, buat gani, supaya jadi apa tu? Jadi berian kepada anak cucu kita sikit lagi. Dengan kemajuan yang ada pada zaman sekarang ni, orang kit kon pradit, gotu pradit gani, umuh-umuh, cuba kita gambar, umuh-umuh tinggi. Sikit lagi, orang sikit lagi, misal katanya 200 tahun sikit lagi anak-anak cucu kita, dia akan kecek. Ha, orang hok duk di zaman kita lah ni, rakyat tam gotu besok berlaku goni gotu goni, semuanya tercatat di dalam sejarah belakang. Supaya kita duk ngaji sekarang ni, kita duk ngaji sejarah orang-orang zaman dahulu. Lepas tu buat apa kita tak buat sejarah katik? Ha ni soalan ni. Kalau lah kita duk ngaji sejarah orang-orang belum pada kita, sama ada hok peribadi ataupun dengan secara umum, sejarah ulama kau, sejarah politik kau, sejarah orang yang berkesan ataupun orang yang bawa jasa yang molek-molek di dalam masyarakat ataupun jasa orang tak molek, orang jahat, orang karuk dan sebagainya, tercatat di dalam sejarah-sejarah. Tapi kita ni minta maaf dah, bombing tempat kita ni, bombing orang kecek Melayu kita ni, siapa nak buat sejarah? Buat sejarah supaya anak cucu kita sikit lagi bukan hanya pumcai dengan tok ni. Ikut siapa nak tinggal kesel ke apa, duduk di masing-masing. Hak naknya, tinggallah kesel yang baik kepada orang ramai. Apatah lagi kalau sekiranya kita boleh tinggal kesel kepada ummah, kepada ummah, kepada orang ramai. Orang boleh duk sebut nama-nama kita, Masya Allah. Bukan kita bangga dengan orang nak sebut nama kita dah, tapi semua tu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di Allah beri taufik hidayah, beri kepandaian, kebijaksanaan kepada setengah-setengah orang, supaya kita pumcai dah. Orang-orang zaman dulu kalau kira ulama ni, Syekh Daud. Syekh Daud tak ada orang tak kenal. Syekh Daud Al-Fattani terkenal belakang. Terutamanya di bumi Mekah, bumi Melayu kita, dia tulis kitab dengan bahasa Melayu, bahasa Arab. Syekh Ahmad, Syekh tu Syekh ni banyak. Tosyekh-tosyekh pada zaman-zaman dahulu, Masya Allah. Nah, kesih-kesih orang zaman-zaman dahulu. Lepas tu, kita jangan hanya berbangga, minta maaf ni, jangan berbangga dengan benda dua, tiga dengan orang zaman dahulu hadut buat saja dah. Bahkan kita zaman sekarang ni, kita kena bina jadi tercatatnya sejarah. Gambar ada dah. Kena bina sampai kau tertulis, tercatatnya sejarah dalam lambaran sejarah dia panggil. Boleh orang-orang sikit lagi berasa katanya, oh, bukan hanya kita duk ngaji di zaman hak tok nenek kita zaman-zaman dulu beratus tahun saja, bahkan zaman sekarang ni pun boleh kita orang sikit lagi pakat-pakat ngaji. Masya-Allah. Ani Allah rayak di dalam Quran supaya kita pergi tengok, pergi tengok. Noknya pengajaran, potrian daripada apa yang berlaku pada zaman-zaman dahulu. Nah, insyaAllah saya terjemuh hanya sampai ayat yang ke-40 ni. Baca ayat 47 sikit lagi, insyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-47 dan seterusnya. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.